Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya teruskan ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya amat-amat kagum dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Saya bukan pandai mengampu, tidak. Tapi saya sangat setuju kalau Datuk Seri Anwar itu telah memberikan satu penanda aras tertinggi pernah ada dalam Perdana Menteri Malaysia untuk sesiapa saja yang ada angan-angan nak jadi Perdana Menteri. Jika anda setuju dengan apa yang saya kata ini, anda mesti tulis saya setuju. Saya setuju. Saya secara pribadi saya setuju 3 juta peratus bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri di Malaysia yang pertama yang berjaya meletakkan penanda aras paling tinggi sebagai Perdana Menteri Malaysia. Belum pernah ada mana-mana Perdana Menteri yang berjaya meletakkan penanda aras atau penanda aras untuk seorang Perdana Menteri menunjukkan teladan kepada mana-mana Perdana Menteri selepas ini. Apa tidaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam segala kerja yang dia buat sebagai Perdana Menteri, betul-betul dia melakukan yang terbaik sebaik mungkin, dan dia juga meletakkan penanda aras kepada mana-mana bakal Perdana Menteri yang berangan-angan nak jadi Perdana Menteri supaya melakukan juga terbaik seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jika anda setuju dengan saya, anda mesti tulis saya setuju. Jangan lama-lama, kasih banyak-banyak. Mari kita sama-sama setuju bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang telah menjadikan penanda aras terbaik sebagai Perdana Menteri. Menyaksikan, salah satunya menyaksikan ucapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen semalam. Paling ketara ialah ketika beliau meletakkan tanda aras yang tinggi bagi siapa yang memegang jawatan tersebut. Ertinya pemegang jawatan Perdana Menteri ini mestilah seorang yang bertanggungjawab, tidak lari. Dengar itu, tidak lari dari medan perjuangan, berani berdepan dengan soalan lawan dan melibas balik jika diserang atau dipertikaikan. Lawan, jangan tak lawan, jangan takut, lawan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bertahun-tahun lamanya sebenarnya kita tak ada Perdana Menteri yang memiliki ciri-ciri sedemikian rupa. Dulu ya, memang ketika era BN hanya Tun Mahathir yang ada kualiti seperti itu. Cuma cara penyampaian beliau berucap terlalu biasa dan bersahaja. Itulah Perdana Menteri Tun Mahathir. Tapi Anwar Ibrahim hebatnya. Selepas Tun Mahathir, Tun Abdullah Badawi, Najib Razak, Mahyadin Mak Yassin, Ismail Sabri Yaakob yang menjadi Perdana Menteri Malaysia, kemudiannya kita tidak langsung kita tidak pernah melihat terselahnya kehebatan seorang Perdana Menteri dalam berhujah dan berdepan lawan, khususnya dengan di Parlimen. Najib sama sekali tidak berani membenarkan isu 1MDB dibahas di Parlimen. Mahyadin pula menutup dan mendaruratkan Parlimen manakala Ismail Sabri, selain tiada kontroversi di era pentadbirannya, wataknya juga terlalu biasa seperti orang kebanyakan sahaja. Selain itu, kita tentu faham sejauh mana kemampuan dan kewibawaan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Berbeza dengan Anwar Ibrahim semalam, beliau telah menampilkan gaya berpidato seorang Perdana Menteri yang hampir sempurna. Dari segi pidato, memang Anwar lebih hebat jika dibanding dengan Tun Mahathir.
Dalam keseluruhan ucapannya semalam juga, Anwar jelas tidak lari daripada semua isu semasa dan memberi jawapan yang penuh berfakta terhadap segala persoalan yang timbul dalam negara pada ketika itu. Termasuk dijelaskannya ialah isu DNA timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang jika ikut logiknya tidak perlu lagi diberi penjelasan lanjut kerana ia adalah bidang kuasa peguam negara Malaysia untuk memutuskannya. Bahkan jika Anwar mahu memilih jalan selamat, isu DNA itu lebih baik diserahkan saja kepada Azalina Osman Said, menteri yang bertanggungjawab dalam hal undang-undang saja untuk menjawabnya. Namun tidak sedemikian dengan Anwar, kerana beliau terbukti seorang yang bertanggungjawab atas kedudukannya sebagai Perdana Menteri, lalu memilih untuk tidak lari daripada memberi penjelasan berkaitan isu tersebut. Agaknya kerana panas telinga dengan jawapan Anwar, lalu membuatkan seorang ahli Parlimen Blok Pembangkang tiba-tiba koyak. Koyak setelah kena libas. Seterusnya terjerit-jerit dengan perkataan, tarik balik, tarik balik. Persis seorang budak sekolah rendah sajalah agaknya. Kemudian seluruh Blok Pembangkang PN turut terkoyak dengan mereka keluar secara beramai-ramai meninggalkan Dewan. Kenapa mudah sangat mereka koyak? Patutlah ketika jadi menteri semasa era PN sebelum itu, kerajaan ketika itu ditakrif sebagai gagal secara total. Ketika ada kuasa dan berjawatan menteri, mereka tak berfungsi dan entah apa-apa yang dilakukan di kementerian yang diketuai. Bila jadi pembangkang pula, terlalu mudah koyak dan seolah-olah hanya memiliki hati selembut tisu. Mudah kata, mereka ini tidak layak langsung jadi kerajaan. Jadi menteri, jauh sekali untuk mengidam jawatan Perdana Menteri. Kalau jenis ini jadi kerajaan, bakal kembali macam dululah perangai mereka. Ketika Putrajaya masa itu masih bertaraf senator lagi, jadi menteri, apa rekod pencapaian yang dan pernahkah kita dengar suaranya di parlimen? Kenapa tiada kuasa baru nak bersuara dan tunjuk hero? Yang nyata dalam dengan penampilan Anwar di parlimen semalam itu, tidak mudah lagi bagi sesiapa yang berangan-angan untuk jadi Perdana Menteri Malaysia selepas ini. Sesiapa yang ingin jadi Perdana Menteri mesti ada keberanian, punya rasa tanggungjawab yang jitu, sedia berdepan lawan dan tidak lari daripada medan perjuangan. Kalau rasa-rasa tiada ciri-ciri itu, lebih baiklah berhenti segera jadi daripada berangan nak jadi Perdana Menteri. Jadi pembangkang dah keluar daripada Dewan, jangan nak berangan-angan nak jadi Perdana Menteri lepas ni. Jika tidak mampu menandingi Anwar Ibrahim, sekurang-kurangnya biarlah setara dan tidak lebih bawah daripadanya. Perdana Menteri yang sekadar membaca peruntusan khas. Aduh, siapa yang terasa tu? Membaca peruntusan khas je. Dikata, ini live ke? Takut dia kena live. Sekadar mampu membaca peruntusan khas, menghantar kenyataan media dalam bentuk PDF, tiada keberanian untuk berhujah dan berdepan lawan, lebih-lebih lagi penakut dengan gelanggang parlimen, sehingga memilih jalan darurat, sudah tiada tempat lagi untuk masa depan Malaysia. Sabudin Husin, 20 September 2023. Ditulis oleh Sabudin Husin, 20 September 2023 diterbitkan di sabudin.com.net. Sila maklum, ini adalah pendapat daripada tulisan-tulisan itu yang saya bacakan itu adalah pendapat daripada Sabudin Husin dan tidak semestinya dan bukan pendapat daripada channel Linda Twin TV. Kita jumpa lagi. Bye-bye.